السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala karena pada tengah hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i, yang mana kita sampai tajuk kepada solat gerhana matahari dan bulan. Baru-baru ni tuan-tuan, memang kita bulan 10 baru ni, silap saya, dan 21 bulan solat gerhana ataupun berlakunya gerhana bulan. Maka orang confused, ada yang hantar SMS pada saya waktu itu saya berada di Indonesia, bertanyakan tentang solat gerhana bulan abad macam mana. Saya kata buka blog lah, dalam blog saya tulis semua yang tu. Dan di sini juga ada perbincangan secara khusus solat gerhana matahari dan bulan. Baik, kita tengok pengertian dah. Al-Kusuf, Al-Kusuf gerhana matahari, pada bahasa digunakan ketika cahaya matahari terlindung sama ada sebahagian atau semua. Al-Kusuf gerhana bulan, dia K dengan Q. Kusuf matahari, Al-Khusuf K-H, Khusuf adalah bulan. Jadi digunakan Al-Khusuf itu ketika cahaya bulan terlindung. Cahaya bulan terlindung sama ada sebahagian atau kesemuanya. Baik, jadi solat gerhana matahari dan bulan disyariatkan dengan tujuan supaya orang Islam kembali dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla agar dihilangkan balak dan dikembalikan cahaya. Sebab kalaulah berlaku gelap ni, gelap terus. Ni ada orang duk hantar pula dalam WhatsApp ni macam-macam gambar apa, awan hitam, puting beliung di Kedah dan macam-macam lagi sesuatu yang menggerunkan. Dan semalam pula ada yang hantar video cerita tentang umur umat Islam ini adalah baina antara 1400 hingga 1500 tahun. Sekarang 1434 dan 36, campur dengan 13 tahun Nabi di Mekah. Sebab dikatakan hijrah daripada Nabi 13 tahun, jadi 1449 50 lah kan. Ha, jadi lebih kurang dia kata 50 tahun lagi lah. Ataupun ada lagi dia tolak 40 tahun lagi, 42 tahun lagi, 42 tahun lagi berlaku satu saat umat Islam semua akan meninggal dunia. Sebab akhir zaman ni sebelum berlaku kiamat akan datang angin yang lembut yang dihidu oleh umat Islam, orang umat semua mati. Kiamat akan berlaku kepada orang yang ingkar kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala nak bagi orang beriman ni, dia tak nampak, dia tak tengok seksa ketika mana berlakunya kiamat tersebut. Oleh yang demikian dia kata lagi kiamat tak tahu bila. Kiamat maknanya kenyataan itu, kita pun tak tahu kiamat bila. Tetapi kita tahu bahawa daripada apa ijtihad-ijtihad daripada hadis Nabi, maka dia kata bahawa lagi 42 tahun lagi lebih kurang umat Islam semua akan mati. Jadi macam mana tuan-tuan, dekat kiamat dah. Sebab bila mana umat Islam akan mati semua, lepas tu akan berlaku kiamat. Lepas tu tak lama. Jadi saya duduk tengok kadang-kadang orang kita ni dia suka cari tarikh.
Nabi tak sebut lagu tu pun. Dia faham lagu tu. Dia istimbat sendiri. Nabi tak pernah sebut tarikh bila-bila berlaku. Sebab apa? Kalau 42 tahun tuan-tuan, pemerintahan Mahdi saja 40 tahun. Tu Mahdi saja. Belum lagi Nabi Isa AS. Dajjal tak lama lah. Dajjal 40 hari ya. 40 hari pun hari pertama macam setahun. Mana setahun lebih lah. Kan? Jadi maknanya di situ kalau kita tengok, adakah sebab tu di atas dasar itulah ramai yang berpandangan ataupun ada juga yang berpandangan sebenarnya Mahdi dah ada lah. Dajjal pun dah ada, kontrol dunia sekarang Dajjal lah. Sampai satu pangkat akan berlaku satu peperangan yang sangat dahsyat. Peperangan di Syria sekarang ni, itu ke arah tu. Tuan-tuan, kalau kita tengok, dia sebenarnya kiamat akan berlaku itu je. Bila kita tak tahu. Cuma kita tahu tanda-tanda dia. Dan tanda-tanda dia apa semua adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu dia di sisi Allah, kita tak tahu. Kalau kita tahu, maknanya Nabi dah bagi tahu lama dah kepada kita. Nabi tak akan abaikan. Nabi akan sebut satu persatu. Tapi Nabi pun tak tahu. Maka dengan sebab itu, kadang-kadang kita lihat macam tsunami yang berlaku kan. Orang tak kiamat dah tsunami tu. 2012 berlaku kiamat. Tsunami 2004. 8 tahun lepas tu kiamat. Tengok 2012 baru ni tak kiamat pun. Jadi kadang-kadang penetapan itu satu perkara yang tak betul. Tama-tama berlaku ni pula ni, gahana pula ni. Sekarang ni memang kerap berlaku gahana kan. Kok mana pun kiamat akan berlaku. Tetapi kita tak tahu bila akan berlaku. Tapi yang pastinya Mahdi belum ada lagi. Dajjal pun, Nabi Isa pun belum lagi. Ya'jud dan Ma'jud semua tu banyak lagi. Solat gahana matahari disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Manakala solat gahana bulan disyariatkan pada tahun kelima hijrah. Sebab apa? Sebab bergantung berlakunya tahun kedua hijrah, berlakunya gerhana tersebut. Hukumnya, hukum solat gahana ialah sunat muakkad kerana sabda Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifan li mauti ahadin wala li hayatih fa idza raaitum dhalika fasallu wad'u hatta yankasifa ma bikum. Sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda kebesaran Allah, kedua-duanya tidak gerhana disebabkan kematian seseorang atau kerana hidupnya seseorang. Oleh itu, apabila kamu melihat gerhana berlaku, maka tunaikanlah solat dan berdoalah hingga hilang apa yang berlaku, iaitu menimpa kamu, iaitu bala kegelapan. Baik. Itu dalilnya dan juga kerana Nabi SAW melaksanakannya. Perintah solat dalam hadis ini menunjukkan sunat. Sebab apa? Sebab yang wajib lima waktu saja. Cara mendirikan solat gerhana. Solat gerhana matahari dan bulan sunat dilakukan secara berjemaah dan diseru ketika nak mendirikan dengan kalimah as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, rahimakumullah. Dia tak ada qamat lah. Jangan buat rajin pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu solat fardu je. Yang kata solat sunat ni yang berjemaah kita sebut as-salatu jami'ah, solat secara berjemaah. Cara mendirikan solat gahana macam mana? Solat gahana matahari dan bulan mempunyai dua rakaat dan orang yang melakukannya hendaklah berniat solat gahana matahari atau gahana bulan. Solat gahana ada dua cara. Yang pertama, tahap minimum. Yang kedua, tahap yang paling sempurna. Cara pertama, dilakukan pada setiap rakaat dengan dua kali berdiri, dua kali baca fatihah dan ayat, dua kali rokok tanpa memanjangkannya, berdiri membaca dan rokok, kemudian berdiri membaca dan rokok. Dan sah solat gahana jika didirikan dua rakaat dan dua kali berdiri dan dua kali rokok seperti solat Jumaat. Tetapi dia dianggap telah meninggalkan fadilat solat kerana berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia lagu ni tuan-tuan. Cara solat gahana ni dia beza sikit. Rakaat pertama Allahu Akbar, kita baca fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu kita baca surah. Lepas tu kita rokok. Lepas rokok itidal. Lepas itidal kita start surah balik. Start baca fatihah semula. Patut lepas itu dah sujud lah kan? Tak. Sekali lagi baca fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca ulang fatihah. Baca ulang surah. Rokok kali kedua. Lepas tu itidal, barulah
sujud. Maknanya dalam satu rakaat ada dua fatihah, ada dua surah, ada dua rakaat, ada dua i'tidal. Dalam satu rakaat. Lepas tu rakaat kedua macam tu juga. Ha, itu. Tapi macam mana kalau orang buat solat dua rakaat biasa? Sah. Sah, tetapi meninggalkan kita kata sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, itu cara yang paling simple, paling basic. Cara kedua adalah cara yang paling sempurna, dilakukan pada setiap rakaat dengan dua kali berdiri. Pada setiap kali berdiri dibaca-baca yang panjang. Lepas baca Fatihah, surah Baqarah. Itu paling sempurna. Kan? Rakaat pertama ni lepas baca Fatihah, baca surah Baqarah. Itu baru. Sebab apa? Sebab dia daripada mula gerhana sampai habis. Kata gerhana tu 5 jam. 5 jam solat. Cena agak-agak. Tak akan berlaku lah tempat kita. Ataupun kalau tu imam baca, pekat lari habis. Dia seorang. Kan? Itu yang paling sempurna. Kau boleh buat cetik. Baca Fatihah, lepas tu baca surah Baqarah atau surah lain yang sama panjang. Kemudian untuk berdiri kali kedua, rakaat pertama juga kan tadi lepas baca surah Baqarah, rokok tu pula kan panjang. Sekadar apa? Sekadar menyamai 100 ayat. Rokok tu baca tasbih tu sekadar 100 ayat. Lama. Kan? Ataupun paling kuat tasbih tu 100 kali ya, lebih kurang kan. Lama lah. Main tasbih 10 kali pun duk lenguh lutut-lutut duk apa? Tapi itu 100 kali. Atau lebih sebenarnya 100 ayat panjang lagi itulah 100 ayat tasbih. Tapi tak apalah kita ambil 100 ayat tasbih. Kemudian bangun. Rakaat pertama lagi baca Fatihah, baca pula surah yang menyamai 200 ayat. Kemudian rokok menyamai 80 ayat. Kemudian i'tidal. Mata sujudnya biasalah. Rakaat yang kedua berdiri sekadar 150 ayat. Mana lepas Fatihah baca ayat sekadar 50 ayat. Kemudian rokok sekadar 70 ayat. Sekadar 70 ayat. Kemudian yang tidak baca pula Fatihah, baca pula surah sekadar 100 ayat. Rokok pula sekadar 50 ayat. Lepas tu yang tidak barulah habis macam biasa. Itu yang paling sempurna. Dah selesai solat, maka imam bangun berkhutbah dengan dua khutbah. Rukun-rukun dan syaratnya sama dengan dua khutbah Jumaat. Dengan mendorong orang ramai supaya bertaubat dan melakukan kebaikan, memberi peringatan supaya jangan lalai, jangan terpedaya. Baik. Tuan-tuan dan hadirin, masya-Allah. At-Tirmizi meriwayatkan, kami telah solat gerhana matahari bersama Nabi, kami tak mendengar suara bacaan daripadanya. Manakala Nabi menyaringkan bacaan pada solat gerhana bulan. Maka dipahami daripada kedua-dua hadis itu bahawa gerhana matahari berlaku siang hari, maka gerhana bulan berlaku waktu malam. So siang baca pelan, malam baca kuat. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu cerita dia. Di antara dalil yang menunjukkan cara yang kedua, makna cara yang sempurna, ialah hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah katanya, gerhana matahari telah berlaku pada masa hidup Nabi. Baginda keluar ke masjid, kemudian baginda berdiri dan bertakbir dengan diikuti oleh ramai orang ramai di belakangnya. Baginda membaca bacaan yang panjang, kemudian bertakbir, lalu rokok dengan rokok yang lama. Kemudian baginda angkat kepala sambil berkata, Allah mendengar, mereka memujinya. Kan? Wa nasami Allahu liman hamidah. Kemudian berdiri semula serta membaca bacaan yang panjang tapi kurang sedikit daripada bacaan ketika berdiri yang pertama. Kemudian baginda bertakbir dan rokok dengan rokok lebih pendek dari rokok pertama. Kemudian baginda sebut sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham, barulah baginda sujud. Dalam setengah riwayat kata baginda memanjangkan sujudnya. Kemudian baginda lakukan pada rakaat kedua seumpama yang lakukan pada rakaat pertama sehingga sempurna 4 rakaat 4 sujud. Dan matahari mula muncul sebelum baginda selesai solat. Kemudian baginda bangun berkhutbah kepada orang ramai dengan dimulakan pujian yang selayaknya bagi Allah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya tidak gerhana disebabkan kematian seseorang dan tidak kerana hidupnya seseorang. Oleh itu, apabila kamu melihat kedua-duanya berlaku, maka kembalilah kepada solat, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia. Jadi peristiwa gerhana matahari yang disebut dalam hadis itu bertepatan dengan hari anak baginda yang bernama Ibrahim meninggal dunia.
Dan orang Islam pada masa jahiliyah sebelum mereka peluk Islam percaya bahawa salah seorang pembesar telah mati apabila berlakunya gerhana bulan atau matahari. Oleh itu sangkaan tersebut masih wujud ketika melihat gerhana matahari yang berlaku tepat pada hari anak baginda iaitu Ibrahim meninggal dunia. Dengan itu Rasulullah membatalkan dakwaan tersebut dengan sabdanya, kedua-duanya tidak berlaku disebabkan kematian seseorang atau kerana hidupnya seseorang. Kemudian jika solat gerhana itu adalah untuk matahari, maka bacaan tidak diperlahankan. Manakala jika untuk gerhana bulan, bacaan tidak dinyaring dan dikuatkan. Imam juga hendaklah memberi amaran kepada orang Islam agar tidak lalai dan tertipu. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kita tengok solat gerhana ni, dia sebenarnya dalam hadis itu berlaku ketika mana anak Nabi Ibrahim, anak bongsu Nabi, anak bongsu Nabi namanya Ibrahim, itu anak tu bersama dengan Maria Qibtiyah, lagi 6 anak bersama dengan Khadijah. Jadi semua sekali 7 anak Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Kan? Orang tadika, budak tadika macam ni kan? Serupa ingat semua? Kita tak ingat. Anak Nabi laki-laki 3 orang. 3 orang. Nama apa? Nama apa? Qasim Abdullah Ibrahim. Relah ke ni? Qasim Abdullah Ibrahim. Hak perempuan? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kasum dan Fatimah. 4 anak Nabi yang 4 orang perempuan, memang besar-besarlah. Laki-laki 3 orang, semua mati kecil. Yang last Ibrahim. Jadi orang Islam pada di Madinah waktu Ibrahim di Madinah lah, Madinah. Jadi orang Islam waktu tu yang masih lagi yang ada, yang kita kata pada zaman jahiliah dulu, kalau gerhana ni dia kata anak pembesar lah, anak samdi lah yang mati kan. Kena pula gerhana matahari berlaku betul ketika mana anak Nabi meninggal. So dia pun kata ha tu dia patut berlaku gerhana matahari. Sebab apa? Anak Nabi meninggal. Nabi pun terus menyatakan, himpun semua orang buat solat, dan Nabi kata bahawa gerhana ni tak kena mengena dengan kematian seseorang dan tak kena mengena dengan hidup seseorang. Dah, itu kepercayaan jahiliah yang tak betul. Jangan duk percaya lagi macam tu. Kerana apa? Kerana gerhana ni tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Supaya kita sentiasa beringat. Beringat. Laku gerhana gelap ni ya. Ingat. Macam golongan kaum Ad. Ketika mana datang kepada mereka mega hitam, awan hitam. Nabi Hud kata kat dia orang, tengok tu, tunggu bala. Dia kata, ini hujan. Kita dah kering kontang lama lah, lama tak hujan. Ni hujan ni. Ui, seronok dia. Nabi Hud kata, tak, ni bukan hujan, ni bala. Dia pun tak peduli. Dia pun tak ikut kat Nabi Hud AS, tak ikut. Akhirnya, datang ribut puting beliung dengan guruh yang kuat, dengan sejuk pula. Tentang lama mana datang? 8 hari 7 malam berturut-turut. Dalam tafsir Ibn Kathir kata, start hari Rabu, habis hari Rabu pula. Start hari Rabu, habis hari Rabu. Tuan-tuan, kalau kita hujan sikit kat KL ni, tak usah kata lama, setengah hari. Rasanya mana? Tenggelam. Ini 8 hari tak renti-renti dengan suara guruh yang sangat-sangat menakutkan. Halilintar, piak-piak. Kan, guna udara pula, sejuk, hujan pula. Ribut tu kan sejuk sampai masuk, orang kita kata, sampai ke tulang sum-sum kawan-kawan. Oh, macam kadang-kadang yang tak tahan. Sebab tu mereka bergelimpangan mati habis. Yang kita kemat. Jadi maknanya di situ, Allah Ta'ala boleh buat belakang. Sebab tu apa? Bila tengok situasi-situasi macam tu, maka kembali kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun, doa kepada Allah. Solat gerhana tidak diqadha. Apabila seorang itu luput waktu solat gerhana matahari dan bulan, matahari atau bulan telah muncul sepenuhnya sebelum solat didirikan, maka dia tidak dituntut mengqadhakannya. Ini kerana solat gerhana merupakan solat yang disertai dengan sebab yang tertentu. Apabila sebab tersebut hilang, maka luputlah tuntutan mendirikannya. Gerhana matahari atau bulan dikira berakhir apabila matahari atau bulan muncul sepenuhnya. Mai keluar betul-betul dia dah clear, waktu tu dia kira selesai. Mandi untuk solat gerhana. Disunatkan mandi bagi mendirikan solat gerhana matahari dan bulan.
mandi tersebut dilakukan sebelum menunaikan kedua-duanya sebagaimana mandi untuk solat Jumaat. Ini kerana kedua-dua solat gerhana mempunyai maksud yang sama dengan solat Jumaat dari segi berhimpun dan disunatkan berjemaah. Solat gerhana disunatkan berjemaah. Maka solat yang disunatkan berjemaah disunatkan untuk mandi. Pasal apa? Apa hikmah dia? Hikmah dia apabila kita datang berjemaah waktu tu, hendaklah kita bersih, wangi, sagi dengan bau tu, kan? Berpeluh dengan bau. Sekali takbir angkat ketiak pula, habis pengsan orang kiri kanan. Jadi maknanya situ jemaah ni nak kena jaga dari situ. Sebab itu dia termasuklah solat-solat sunat yang disunatkan secara berjemaah. Maka bila mana disunatkan secara berjemaah, maka disunatkan juga mandi. Ha, itu dia solat gerhana bulan dan juga solat gerhana matahari. Tadi ada sahabat tanya tentang solat jenazah. Ada jenazah baru meninggal pada tadi. Ada orang dia tunaikan solat jenazah, kemudian nak tunaikan pula kali kedua. Boleh ke tak boleh? Sunat ke tak sunat? Orang yang sama, bukan orang lain, orang lain tak apa lah, kan? Katakan dia jadi imam solat jenazah satu kumpulan, tak gimana pula kumpulan kedua, dia jadi imam juga dua kumpulan, kan? Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Ha? Boleh. Ni ke majlis fatwa mana ni? Fatwa para ulama menyatakan tidak sunnah. Tidak sunnah melakukan dua kali. Buat sekali saja cukup. Orang lain tak apa, ni cerita orang yang sama. Contoh begini, biasanya berlaku ni. Mayat di KL, solat dah. Kemudian balik kampung, dalam di kampung. Sebenarnya perbincangan ulama balik tu pun dibincangkan juga. Dia bagi naqul mayat. Pindah jenazah ni bukan elok. Dia elok disegerakan. Kan nak balik pula sebab tadi orang kita ni sentimental. Itu satu isu. Yang keduanya, tak apalah dah balik-balik lah kan. Okey, fine, balik. Dia dah solat di KL, solat pula di kampung dia dah tak sunat lah. Bagi orang lain solat, dia tak payah solat lah. Memang tidak ada sunat, kan? Dan kita lihat, boleh kata semua empat mazhab menyatakan tidak sunat. Tapi kalau buat juga, buat juga taklah berdosa, taklah haram. Tapi khilaful awla lah, kan? Maknanya buat apa benda yang tak disuruh, dia buat sekali sudah cukup. Macam tu juga solat ghaib. Solat ghaib, banyakkan pandangan ulama sebut solat ghaib ni dalam masa sebulan ya. Sebulan tu pun kalau orang tu mati di luar kawasan. Tapi kalau dia mati dalam kawasan kita, cuma kita tak sempat nak pergi, sibuk kan, cuma kerja kan, mati kat taman tu, kita duduk sini, pergi je mana, tak ada nak keluar lewat kan. Maka kita tak diperlukan solat sunat ghaib. Tak, kita tak perlu benda. Nak solat juga pergi kat kubur dia, boleh solat atas kubur ataupun doa sudah memadai. Solat ghaib ni untuk orang apa? Orang luar kawasan je, member duk Johor tu memang tak main lah kan. Dia orang kita baru dia dengar macam tu. Allah Ta'ala alam. Habislah yang tu, kita masuk solat istisqa, solat minta hujan. Ini kita akan bincang pada kuliah yang akan datang, insyaAllah. Baik, sekarang saya buka beberapa soalan. Silakan, siapa nak tanya apa? Ya, soalan terbuka, bukan nanti berkaitan dengan solat gerhana saja. So, apa-apa nak tanya, silakan. Ya. Salat witir mesti lepas isyak. Waktu dia lepas maghrib, dia tak panggil witir lagi. Dia mesti lepas
Isyak. Sampailah sebelum subuh. Elok kita tunaikan sebelum kita tidur. Sebab mungkin kita pun tak tahu boleh bangun ke tak kan. So nak tidur je, tunaikan solat. Sekurang-kurangnya satu rakaat. Memadai. Wallahualam. Lain soalan. Lagi. Dia tak boleh beritahu waktu tu. Dia itu waktu maghrib. Walaupun dia jamak, dia dibolehkan jamak. Tapi waktu tu, waktu maghrib. So nak solat, masa dia tidur nanti ya. Tak boleh tidur waktu maghrib. Sewa peluang waktu tu. Solat tak kata bang. Boleh je solat tak kata bang. Dia bukan alasan peluang tu sebab duduk atas darat ni. Duduk atas darat. Duduk atas kereta terbang boleh solat. Solat sunat lagi pun memang boleh pun solat sunat cerah duduk. Tak ada masalah apa. Bukan makruh. Kalau makruh ni mana tak dapat pahala. Makruh bak. Bukan makruh erti makruh. Makruh erti nak erti kata kalau tiga tu yang paling sempurna, satu tu kuranglah sikit. Jangan kita faham sebagai makruh yang tak pahala. Kalau makruh sebab buat apa-apa, habis sebab langsung. Buat satu makruh, sebab langsung. Tak makruh pun tak dapat. Begitu, habis sebab langsung lah. Itu kena faham konsep tu dah. Kan? Makruh dalam konteks tiga dengan satu. Bukan makruh solat itu. Dah. Solat tak makruh. Dalam kontek, tiga dalam satu tu utama tiga. Begitu. Kadang tiga tak larat, satu pun jadi larat. Asalkan buat. Sunat. Sepanjang tahun. Sebab tu Abu Hurairah menyatakan, Ausani khalili bithalas. Rasulullah wasiat padaku tiga perkara. Yang pertama rakaatai duha, dua rakaat duha. Walaupun Nabi solat 8 rakaat, tapi sekurang-kurangnya dua rakaat. Dia tak buat dua rakaat. Siyam thalathati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari pada setiap bulan. Dan wa an utira qabla an arqud, untuk aku menaikkan solat witir sebelum aku tidur. Itu keadaan. Wallahu a'lam. Lagi soalan? Ya. Dia kalau kita tengok, dia ditentukan berdasarkan tengok anak bulan. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, "Idza ra'aitum hilaladzul hijjah," bila kamu nampak anak bulan Zulhijjah. Jadi maknanya tengok anak bulan ni bukan nanti bulan Ramadan atau bulan Syawal, tetapi juga bulan Zulhijjah tengok anak bulan. Jadi bila tengok anak bulan ni, bagi tempat yang nampak anak bulan, maka di awal lah tarikh dia. Bagi tempat yang tak nampak, lewatlah sikit. Itu keadaannya. Maka dengan sebab itu baru ni Saudi nampak. Sebab tu hari Jumaat dia wukuf. Malaysia tak nampak. Jadi Malaysia hari Sabtu. Dan kalau kita nak fatwa pun, dalam kitab Murni Muhtaj oleh Khatib Syekh Khatib Syarbini, dia kata puasa, sebab dia konflik tentang puasa lah kan. Puasa bagi orang selain daripada orang haji tu, adalah pada 9 Zulhijjah. Hari Arafah bagi selain orang buat haji 9 Zulhijjah. Oleh demikian 9 Zulhijjah kita hari Isnin. Hari Isnin adalah hari Sabtu. Maka Sabtu 9 Zulhijjah hari Saudi, hari Jumaat.
hari Jumaat lah. Bagi orang yang tak pergi, tak pergi haji, itu keadaannya. Saya pergi hari tu pergi Sri Lanka, korban di Sri Lanka. Dia orang lagi lepas saya pergi, lepas solat raya, solat raya kat sini hari Ahad kan, 10 Zulhijjah. Bila sampai sana, tanya bila raya, esok Isnin. Tu dia lagi dahsyat, lagi lewat di mana. Tu saya tanya dia orang, pasal apa lari jauh sangat? Pasal apa hampa sampai sini? Kami lari sehari tu kira okey lah, hampa sampai 2 hari. Pasal apa? Dia kata al-ummatul islamiyah la budda an takhtalif. Umat Islam ni mesti berbeza. Dia faham dia. Kalau tak beza bukan umat Islam. Dia kata itu satu ketetapan daripada pihak fatwa dia orang. Jadi dia orang ikut lah. So saya sekali lagi tahun ni solat raya 2 kali, hari Ahad dan juga hari Isnin. Kan? Dah sana raya kat sini. Jadi maknanya gitulah. Dalam keadaan kita ikut tempat kita. Dia mengikut tempat, kecuali kalau dia orang itu mengikut, maknanya sebab tempat itu biasa. Tapi kalau zaman itu, sebab tak ada riwayat menyatakan macam tu, tak dibincangkan pun. Cumanya kalaulah tempat tu dekat dan mereka berpusat pada Madinah, maka dia pakai ke Madinah lah. Turki dekat sebenarnya, sebelah tu tak, tak jauh. Tapi bila dalam konteks bila Islam tu makin besar, negara makin melebar. Sebab tu fatwa ulama, hatta ulama Saudi sendiri, bukan kita kata ulama Syafi'i, ulama Mazhab Syafi'i, ulama Saudi sendiri, Ibn Uthaymin ketika mana orang Pakistan, Pakistan pun tak jauh mana dengan apa, Saudi, minta bagi pandangan. Dia orang tak nampak, maka dia kata kamu ikut tempat kamu lah. Kamu ikut tempat kamu lah. Kamu tak nampak, kamu tak perlu buat. Jadi masih lagi tertakluk kalau ikut hatta pada pandangan ulama Saudi sendiri pun. Maka dengan sebab itu mungkin setiap tempat berbeza. Dari sudut jam berbeza, waktu berbeza. Kalau nak selaraskan payah juga. Sebab apa? Sebab benda ni melibatkan waktu yang berbeza, masa yang berbeza. Kadang dia orang siang kita malam, dia orang petang kita malam. Kita dah pagi dah, dia orang tengah malam tidur. Dia tak sama. Kalau negara-negara hak jauh lagi, lagi lah. Jadi maknanya situ dia mengikut tempat. Allahuakbar. Tapi kalau Indonesia lagi lagi berat. Ada belaka. Nak ikut mana? Ada yang ikut Muhammadiyah, ada yang ikut NU. Orang awal pening nak ikut mana tu, sebab NU dengan Muhammadiyah biasanya tak sama. Ini kelemahan lah yang sepatutnya diselaraskan. Ini pemerintah bertanggungjawab. Pemerintah dia keluarkan kata putus, tak kira hang NU ke, hang Muhammadiyah ke, kena ikut pemerintah dalam hal ini untuk menyatu padukan umat. Ya. Bagi soalan ya. Siapa yang kena je lah. Saya buat apa? Saya mumpul mana-mana boleh. Kan? Maknanya setakat mana boleh, hal tak boleh dimaaf. Ya, lain. Sunat 3 hari itu merujuk pada tengah bulan 13, 14, 15. Dipanggil ayyamul bid, hari-hari putih. 13, 14, 15. Ada soalan? Ada? Ha.
Tidur balik, oh baru dia tidur. Udah pagi, tidur balik. Baik, kalau tengok dalam Quran Allah Taala sebut wa minal laili fatahajjat bihi, daripada sebahagian daripada malam hendaklah kamu meninggalkan tempat tidur. At-tahajjud itu maksud dia meninggalkan tempat tidur. Solat kerana meninggalkan tempat tidur, itu solat malamlah. Sebab fitrahnya tidur waktu malam, walaupun kadang siang boleh tidur juga. Bangkit-bangkit tengah-tengah hari, bangkit main apa? Tahajud. Sebab apa? Dan lepas bangkit tidur. Tak, tidur malam saja. Tu pun waktu lepas isyak saja. Okey, dia tidur, dia pun jaga, dia pun solat. Solat dia waktu bila? Sampai sebelum subuh. Tak perlu tidur balik. Tidur balik sekejap subuh pun tak jaga. Kan? Jadi maknanya masa mana dia jaga, tak kira pukul 2 ke, cuma dia ada prime time dia. Prime time makna waktu utama. Waktu utama 2/3 malam. Ataupun 1/3 yang terakhir. Around pukul 3:30. Pukul 3 tu. 3:30. Ha, itu prime time. Mana waktu yang paling bagus lah kan. Tetapi waktu dia pengambil dia sebelum subuh. Kalau kita bangun pukul 5, pukul 5 tahajud kita. Cumanya tak sama dengan 3:30. 3:30 power lagi. Kan? Bonus banyak lagi. Ha, gaji mahal lagi. Tak pukul 5 gaji kurang sikit. Tapi tetap dinamakan tahajud juga. Lagi mana belum subuh. Wallahu'alam. Tak tidur. Terus main witir. Dia bukan tahajud. Ha, tahajud ni konsep dia, kita tidur. Lepas tu kita sanggup buang selimut kita, bangun tu untuk solat. Itu konsep tahajud. Dah masuk tahajud macam tu. Ini masalah apa ni? Ha? Tu tak ada masalah. Ha, itu konsep dah. Masuk tahajud macam tu. Tak kira masalah apa pun. Konsep. Cuma ada pandangan ulama, ini ijtihad ulama. Asal dia tidur, itu asal. Kita pergi pada asal dulu. Pak konsep asal. Cuma ada pandangan ulama pengecualian terhadap golongan-golongan tertentu yang memang insomnia contohnya, memang tak boleh tidur. Jadi dia dikecualikan. Maknanya tak tidur memang sepanjang malam, ke dia tak buat bila-bila, sedangkan dia menyakit, maka pengecualian pada dia. Ataupun orang yang bekerja, memang dia kerja gad, memang tak boleh tidur. Kan? Tidur kena, you are fired pasal tidur. Jadi kat mana pun dia tak boleh tidur. Maka di situ pandangan ulama, sebab nak melihat roh solat itu supaya dia tak tinggal solat kan, maka ambil juga peluang pukul 3 pagi tunaikan walaupun dia tak tidur, sebab memang tidak dibenarkan untuk dia tidur. Tapi dalam konsep biasa, konsep asalnya, lepas kita bangun tidur. Sebab bagaimana kita bermujahadah meninggalkan tempat tidur untuk menunaikan solat kepada Allah. Ha, nak banding mujahadah pukul 3:30, pukul 5 mana teruk ke? 3:30 teruk ke? Pukul 5 tu memang dah korang dah. Macam mana pun memang nak main awal, nak main kerja awal takut jam. Jadi mangkit tu bukan nak mangkit tahajud. Mangkit tu pasal apa? Pasal nak main kerja. Tu. Tapi dapatlah juga pahala tahajud tu. Cuma tadi lah, buat gaji korang sikit lah. Wallahualam. Ya. Witir penutup. Kalau kita duduk biasa bangun, memang kita confirm kita bangun, baik kita akhirkan witir. Sebab ada hadis juga sebut ija'alu akhir solatikum al-witir, jadikan last solat kamu witir. Kan? Jadi ada hadis juga tadi kita sebut sebelum tidur kan. Jadi di situ kita lihat diri kita lah. Kalau kita tak sure bangun ke tak, kita buat siap-siap. Tapi kalau kita tu memang kebiasaan kita, pukul 4:30 balik lewat pukul 5 nah, mesti lah tiap-tiap hari macam tu. So kita jadikan witir last kali. Itu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh, wa aqimish shalah.